Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official ya bosku. Ini dia kita bahas buat rekan-rekan semua, apakah mimpi yang baru menetas itu akan aman, akan sehat, akan tetap hidup dikala dimana yang baru menetas tanpa bohlam lampu atau tanpa penerangan atau penghangat ya bosku. Ini dia, jangan di skip. Kita lanjut ke pembahasan pada kali ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya bosku, buat rekan-rekan yang baru menemukan channel Kang Roy, jangan lupa di subscribe. Dan juga yang menemukan yang sudah subscribe, jangan lupa dinyalakan loncengnya ya bosku. Dan saya Kang Roy ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mendukung perkembangan channel ini. Dan ini dia ya bosku, kita bahas langsung saja ke topik pembahasan pada kali ini, yang dimana entok yang baru menetas atau anakan minti, atau ini masih basah ya bosku. Bosku lihat sendiri, ini baru menetas tadi. Nah ini masih minti bos, masih baru menetas, masih basah bosku. Nah ini dia, bisa lihat sendiri apakah aman tanpa bola lampu dan sudah dipisahkan sama indukannya. Kang Roy jawab aman ya bosku. Kang Roy jawab aman, tapi lah ini bos, ada tapinya bosku. Jadi tidak semerta-merta bahwa kita sudah pisahkan tanpa belah lampu, ketika Kang Roy sudah jelaskan itu pasti aman. Jadi jangan langsung ditiru bos, ditonton dulu sampai selesai biar tidak gagal paham ya bosku. Nah ini dia bos, tapi apa yang gini bos maksud Kang Roy. Jadi apa perbedaannya sama yang ini? Kang Roy kasih lampu, udah Kang Roy kasih lampu, tapi masih saja Kang Roy beri pelindung atau pelapis buat tidak kedinginan. Padahal ini sudah Kang Roy beri lampu. Kenapa? Apa alasannya? Sama yang ini, apakah beda? Ini padahal ini baru menetas ya bosku, baru menetas, masih basah. Langsung Kang Roy pindahkan tanpa penerang ya bosku. Dan ini pun sudah umur kurang lebih 3 hari 5 hari bosku, tapi masih ada pelindung dan masih ada bohlam lampu. Dan ini masih siang bos, masih siang, Kang Roy tetap hidupkan terus, nyalakan terus. Jadi gini bos, kita bahas, jangan di skip, tonton sampai selesai ya bosku. Apa, kenapa Kang Roy berani, Kang Roy nekat, ini baru menetas tapi Kang Roy tidak kasih lampu. Bosku pasti lihat tempatnya sama yang itu, pasti lihat perbedaannya. Sebelum Kang Roy jelaskan, bisa ditulis di kolom komentar apa perbedaannya antara kedua sisi ini. Bisa ditulis di kolom komentar ya bosku. Ini dia, yang dimana pertama tentang skema kandang bos. Ini skema kandangnya tertutup, ini di tempat yang sama tapi ini tertutup ya bosku. Dari dilihat sampingnya, dilihat samping ini sudah ada kardus rapat. Lah rapat yang bawah bos, rapat semua ini bos. Kang Roy udah beli kardus, dan bawahnya Kang Roy udah beli sama karung padi buat alas kaki biar tidak kejepit ya bosku, karena masih kecil. Dan kenapa, apa bedanya sama yang ini? Yang pertama yang ini bebas angin. Maksudnya bebas angin apa? Ini jeruji bos, jeruji tanpa alas pelapis atau alas pelindung dari angin, atau mungkin nanti kalau waktu hujan cuaca. Hawane wilo bos, nek basa Jawane hawane bosku, hawane wadem. Ini tanpa, nah ini jaring terbuka lebar, terbuka luas, angin pasti masuk, dan itu mesti masuk bos.
tidak ada penghalangnya. Karena jadi Kang Roy apa, ini Kang Roy tetap kasih pelindung, Kang Roy kasih lampu juga. Karena apa, ini tempatnya dari atas, dari samping, dari bawah pun juga kosong atau tidak ada pelindung atau buat penghangat lah, selain bohlam lampu, selain bohlam mohon maaf ya bosku, bohlam lampu, selain lampu dan Kang Roy kasihkan pelindung atau baju buat biar lebih hangat ya bosku. Dan untuk ini kenapa Kang Roy tetap biasa atau netral, karena dari segi pembuatan kandang ya bosku, dari samping, dari bawah Kang Roy juga kasih alas dan pastinya sudah hangat bosku, walaupun malam juga tidak apa-apa karena sudah hangat kondisinya, kondisi tempat kandangnya, skema kandangnya ya bosku. Jadi Kang Roy tetap katakan aman jika kandang bosku dari samping, dari kanan kiri semua tertutup ya bosku. Yang penting atas dikasih udara buat amoniaknya atau mungkin buat entoknya bisa mengambil napas dengan luas ya bosku. Nah itu dia ya bosku, bisa dicatat, tetap aman tetapi dengan kondisi kandang open atau breeding buat penampung minti tertutup dari angin malam khususnya ya bosku. Terima kasih, semoga tidak gagal paham karena bos-bosku selamat sudah menyelesaikan sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.